Perlawanan Liga Super 2024 minggu kelima, Sabah FC melawan Johor Darul Takzim FC. Bagi yang ingin lanjut menonton siaran langsung perlawanan Liga Super 2024, sila klik like, subscribe dan komen kelab JDTFC menang, dan tonton video ini sehingga habis. Jika sudah, anda akan menonton siaran langsung perlawanan ini. Perlawanan menarik Liga Super 2024 akan mempertemukan Sabah FC dan Johor Darul Takzim FC di Stadium Likas. Kedua-dua pasukan bersedia bertarung untuk mata penuh dalam perlawanan yang dinanti-nantikan ini. Johor Darul Takzim FC memasuki perlawanan ini dengan prestasi memberangsangkan sepanjang musim. Mereka telah mencatat 28 gol dalam 6 perlawanan, menunjukkan ketajaman barisan serangan mereka. Kemenangan cemerlang 8-0 ke atas Malaysia University pada suku akhir Piala FA Malaysia mengesahkan penguasaan mereka di kancah domestik. Herberti Fernandes merupakan jentera gol utama dengan 6 gol, manakala Romel Morales turut memberikan sumbangan besar dengan 4 gol. Musim lalu, JDT berjaya mencatat 100 gol dalam satu musim Liga Super, sekaligus mengesahkan reputasi mereka sebagai salah satu pasukan utama di Malaysia. Dengan pemain utama seperti Bertrand da Silva, Fernando Forestieri dan Arif Aiman dalam barisan mereka, JDT telah memenangi 10 kejuaraan Liga Super berturut-turut, mencerminkan konsistensi dan kecemerlangan mereka dalam pertandingan itu. Sebaliknya, Sabah FC juga bersedia memberikan tentangan sengit. Mereka akan bergantung kepada semangat dan sokongan penyokong setia mereka di Stadium Likas. Dengan pelan permainan yang difikirkan dengan baik, Sabah FC berharap dapat memanfaatkan faktor tuan rumah dan mencapai keputusan positif menentang lawan sekuat JDT. Perlawanan ini dijangka menjadi tontonan yang menarik untuk peminat bola sepak, dengan kedua-dua pasukan mempamerkan gaya permainan menyerang dan sengit. Perlawanan ini bukan sahaja untuk mendapatkan mata, tetapi juga tentang reputasi dan penghormatan untuk setiap kelab. Siaran langsung perlawanan ini akan bermula pada hari Sabtu, 13 Julai 2024, jam 8.30 waktu Malaysia di Stadium Likas. Jangan lepaskan aksi menarik dari Sabah FC dan Johor Darul Takzim FC dalam perlawanan yang dijangka memberikan drama dan emosi tinggi kepada peminat bola sepak.